Salam Bengis Indo Dragon. Kali ini kita akan melihat kedatangan One Red Arwana ke Toho Red. Jadi sekarang ikannya dari One Red Arwana bisa dibeli di Toho Red ya guys. Jangan lewatkan kesempatan ini. Kualitas One Red Arwana kita udah tahu ya, bisa dilihat di video-video sebelumnya. Ya, jadi kualitasnya sangat premium ya, yang jelas mempunyai genetik merah. Ya, jadi yang berminat langsung kontak, jangan sungkan-sungkan dan stok terbatas ya guys. Nah, ini adalah kalender Indo Dragon 2021 dan Arwana Kitchen ya, 24K gold plated, bisa dibeli di Tokopedia. Kedua item ini sangat eksklusif ya guys, dan review dari pembeli sama teman-teman itu sangat bagus. Ya, jangan lewatkan kedua produk ini. Dan by the way, ada giveaway ya, nanti cek di Instagram sama video sebelumnya itu ada giveaway kalender tuh ya, bisa diikutin. Selamat menonton. Oke, jadi ini mau memperkenalkan ikan dari One Red Farm yang luar biasa ya, indukannya cakep-cakep merah-merah. Jadi kita telah ditunjuk sebagai agen resmi dari One Red. Jadi kalau ada teman-teman di Indonesia yang mau cari ikan One Red, boleh kontak kita, dan dari sertifikatnya bisa dilihat ya, memang cakep juga nih sertifikatnya nih, hard cover ya. Nah, ikannya juga merah-merah, ekor kurus, pala nyendok-nyendok, body bagus-bagus. Ya, nggak usah ragu, langsung aja boleh mampir, janjian, boleh juga minta video, langsung bungkus bos. Salam Bengis, thank you. Nah, ini super dari One Red ya guys, pilihan punya ya, sudah dipilih yang the bestnya dan akan dikirim ke Toho Red ya. Jadi nanti di Toho Red akan ditaruh satu bak semen satu ekor ikan ya, jadi tidak dibikin kompleks untuk menjaga supaya ikannya tetap mulus dan tidak stres ya. Yang jelas kualitasnya bukan kaleng-kaleng guys ya, cepat-cepat kontak bagi yang berminat karena stok limited saja ya. Shooting, angkat. Tahan ya. Tahan. Tuh, tak putar tuh. Nah, oke. Gila, cakep nih. Hijau. Hah? Hijau. Kan. Mana? Hijau ini. Hah? Hijau. Bukanya udah berwarna ya? Iya. Tak. Warna asli, matahari. Keren. Guys, tuh ekor merahnya benar-benar merah ini. Merah. Ya, ikan One Red Arwana. No play-play, don't play-play. Oke. Oh ya. Pompanya mati nih ya? Airnya ditambahin dulu nih. Oke. Okay. Tuh ya, tuh guys. Tuh, kan istimewa. Tahan ya, tahan dulu. Foto warnanya dulu. Kepala nyendok. Tuh, kepala nyendok ya. Ekor merah ya. Tuh, gila. Warna asli matahari ya. Ekor pekat. Kan istimewa. Oke. Wih, gila keren.
pewarna ya. Nah, bibir merah coy. Istimewa ya, itu ya. Istimewa, istimewa. Kepala nyendok, badan lebar, ekor merah pekat. Ya, merah lah ini kan. Merah lah. Ya, bukan kaleng-kaleng. Ayo. Oke. Sih, angkat. Tuh, wih. Nih, tahan. Wah, sedap guys. Nyendok-nyendok kan semua? Tuh, ada sini. Nyendok-nyendok. Tuh, tuh, tuh bosnya tuh. Tuh, halo. Salam bengis. Salam bengis. Gila, bibir merah, muka ada kewarna. Ekor. Ekor sadis warnanya. Wah, jadilah nih. Calon GC lah. Garansi cuan. Ada. Oke. Mana? Mana? Hah? Nah, ini ikan one red yang baru tiba ya, guys. Baru dimasukin ke akuarium, masih ngap sedikit. Nah, ini kita bisa lihat kualitasnya ya. Jadi bentuk badannya yang tebel ya. Tebel, lebar ya, ekor lumayan gede. Ya, mulut tidak cakil, bibir merah ya. Ini jelas kualitas yang pasti merah punya ikannya ya. Jadi bagi yang berminat langsung kontak, jangan malu-malu ya. Tuh ya, benar-benar ikan kualitas bagus lah ya kalau produksi dari one red, karena indukannya juga semua adalah pilihan, bisa dilihat di video-video sebelumnya ya. Nah, ini guys, ikan one red baru sampai ya, jadi baru dimasukin ke akuarium ini yang ukuran sekitar 27 cm lah ya. Kelihatan ikan-ikan pilihan ya guys ya. Jadi kalau mau tahu kualitas ikan one red arowana juga bisa dilihat di video-video sebelumnya ya. Ada penangkarannya, induk-indukannya, bisa dilihat semua ya. Jadi tidak diragukan kualitasnya. Ini kepala juga sendok. Ya, ikan baru masuk ya guys ya. Jadi pasti warna juga masih agak drop dikit. Ya, jadi ini video underwater ya guys ya. Video pakai GoPro 8 dalam air. Jadi bisa lihat bilik ikannya dengan sangat jelas. Nanti di bagian belakang juga ada tuh ya. Jadi yang di bak tuh kita juga video underwater. Ya, biar kelihatan jelas ikannya. Ya, bagi yang berminat jangan sungkan-sungkan, langsung kontak WA minta video. Ya, mau datang juga boleh dengan perjanjian ya. Oke, guys. Nah, ini video dari luar akuarium ya. Jadi dari luar kita bisa melihat ya kualitasnya, kepala sendok ya, ekor merah ya, ikan yang kualitas bagus lah ini ya, nomor 18 akuariumnya. Nah, ini underwater ya guys ya. Jadi ini adalah ikan one red yang baru dimasukkan ke bak semen. Langsung kita videoin underwaternya, jadi bisa kelihatan ikannya dengan hanya matahari ya, tidak ada lampu ya, kita bisa melihat kualitas ikannya ya. Nanti sudah 30 cm udah ring berwarna, wah, ikan jadi sangat spesial ya, karena di sini alami semua ya guys ya. Kan juga nggak stres. Ini bak semennya juga 1,5 meter diameternya ya, jadi termasuk cukup besar. Dan ketinggian air itu nanti kalau full itu 90 cm guys ketinggian air. Jadi ikan dipastikan bagus-bagus nanti keluarnya ya, karena dia kolam dalam ya, kolam dalam. Nah, ini juga ikan yang selanjutnya guys, itu lagi loncat tuh ya, loncat ke rekam pula ya, loncatnya 90 cm guys, itu dua kali loncat tuh. Aduh, ini kan emang galak nih kan ya, baru masuk aja udah loncat tuh, badan tebel-tebel ya, kelihatan ya kualitasnya ya, lebar-lebar ya. Ini kalau gede ini bisa jadi ikan mewah nih. Wah, loncat lagi ya, kepala sendok
Tuh bodinya tuh juga ekor lumayan gede ya, ekornya juga lumayan lebar ya, istimewa nih kan ya. Inilah kualitas dari ikan one red arwana guys, bukan kaleng-kaleng ya, makin gede makin mahal ya. Nah ini juga ikan berikutnya guys ya, juga di dalam air kita videonya pakai GoPro 8 ya, air masih bening jadi ikan kelihatan dengan sangat jelas ya, ekor juga merah ya, kepala nyendok, badan tebel ya. Inilah ikan-ikan yang nanti gedenya bisa istimewa sekali guys ya, jadi kualitas bukan kaleng-kaleng, makin gede makin mahal. Don't play-play ya guys, salah bengis. Yang berani, yang berminat langsung kontak ya guys. Nah ini ikan dari Toho Red guys, juga baru dinaikin ke akuarium, langsung di syuting underwater juga pakai GoPro 8, bibir merah, muka udah mulai keluar warna ya, ekor merah, mulut bagus, tidak cakil ya. Inilah ciri-ciri ikan yang kualitas bagus guys ya, enak dilihat ya. Ukuran segini muka udah mulai keluar warna ya, jadi genetik warna tidak usah diragukan untuk Toho Red ya, makin gede makin bagus ya, jadi gak main-main punya lah ya kualitas ikan di sini. Nah ini ikan yang sekitar 35 cm ya plus minus ya, warna udah keluar bagus ya, muka juga udah oranye, kepala juga nyendok ya, dayung, ekor juga lumayan gede. Ini ikan enak dilihat, tinggal tiring sebentar akan naik warnanya. Oke guys, terima kasih sudah menonton ya, thank you for watching ya. Jadi bagi yang berminat langsung WA saja atau janjian, kalau mau lihat ikannya langsung ya bisa janjian. Jangan sungkan-sungkan. Sama itu tolong channel Indo Dragon di subscribe, sama Instagram Indo Dragon 88 juga di follow ya guys. Yang mau beli kalender sama kitchen bisa ke Tokopedia Indo Dragon. Oke guys, sampai ketemu. Salam bengis Indo Dragon.